padi merupakan tanaman dari suku padi-padian atau Poaceae. Tanaman ini masuk ke Indonesia diduga dibawa dari India atau Indochina, Asia Tenggara Daratan. Padi merupakan salah satu tanaman yang banyak dibudidayakan di Indonesia. Hal ini tidak lain karena isi bulir padi atau beras diolah menjadi nasi yang merupakan sumber makanan pokok bagi masyarakat Indonesia. Padi merupakan jenis rumput-rumputan. Ada dua spesies padi yang dibudidayakan, yaitu padi Asia, Oryza sativa, dan padi Afrika, Oryza glabrima. Tiga, padi sudah ditemukan dan dikonsumsi selama 5.000 tahun. Bukti paling pertama berasal dari Cina sekitar 2.800 sebelum Masehi. Empat, padi adalah tanaman yang dapat tumbuh di seluruh daratan kecuali di Antartika. Lima, padi merupakan simbol dari kehidupan dan kesuburan sehingga sering digunakan dalam acara kebudayaan lokal. Terdapat lebih dari 40.000 varietas padi di seluruh dunia. Tujuh, hampir semua padi yang dihasilkan berasal dari Asia. Padi merupakan tanaman pangan terbesar ketiga yang diproduksi di dunia setelah gandum dan jagung. Sembilan, padi merupakan sumber makanan pokok bagi setengah populasi manusia di dunia. Cina merupakan negara penghasil padi terbesar di dunia.